kecepatan yang luar biasa. Terakhir bendera kuning Davino Britani, amankan motornya. Apabila akan melaju kembali, silakan kru pastikan pada posisi tepi yang lebih aman. Akankah konstruksi motornya masih bisa dipacu? Oh, tampaknya sudah tidak bisa juga, sudah tidak pada posisi sempurna. Di tepi minyak yang saja, minyak yang motornya sudah tidak aman. Gading, memasuki
Ricky dan Ray Tanah turunkan pada posisi yang keempat. Yang begitu bagus dan kalau kita perhatikan nampaknya dengan munculnya Raikat kali ini membuat keberadaan Raikat Gading Tengah di urutan keempat. Raikat berada pada catatan waktu kedua, Felix Putra Mulia di urutan ketiga.